saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Tahun 2019 ini, pada saat ini saya ingin memperkenalkan beberapa kekayaan saya secara kesatuan di Indonesia dengan segala landasan di kawasan yang baik, bagaimana membangun dan meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan menggunakan aset-aset yang dimiliki. Tadi Anda menyaksikan beberapa jenis tumbuhan tanaman hias. Tanamannya juga bibit buah-buahan yang semua akan berguna untuk umat manusia. Dan jika kita berani mengelola, maka tidak akan kekurangan lahan kerja bagi seluruh penduduk di tanah negara tersebut. Nanti penjelasannya akan saya ungkapkan di bagian berikut. Ya.